Selamat pagi, Bapak, Ibu, Saudara-saudari dimanapun berada. Sebelum ibadah ini dimulai, kita akan belajar satu lagu yang akan dinyanyikan sepanjang bulan September mendatang. Lagu dari Pelengkap Kidung Jemaat 11 dengan judul Inilah Hari Minggu, bait 1 akan kita nyanyikan 2 kali. Inilah hari Minggu, hari Tuhan yang kudus. Semua orang percaya bergegas datang ke rumahnya. Dengarkanlah panggilannya, Yesus mengundang engkau. Marilah orang percaya, bergegas datang ke rumahnya. Dengarkanlah panggilannya, Yesus mengundang engkau. Marilah orang percaya, marilah datang segera. Berikut ini akan dibacakan Warta Lisan. Pertama, akan dibuka kelas katekisasi khusus via Zoom bagi calon anggota jemaat dari gereja lain yang tidak seasas. Katekisasi khusus akan diadakan setiap hari Minggu pukul 5 sore, mulai 19 September sampai 24 Oktober 2021. Pendaftaran dapat menghubungi kantor TU Gereja. Kedua, akan dibuka kelas Bina Pranikah via Zoom bagi saudara-saudari yang ingin mendapatkan peneguhan dan pemberkatan pernikahan di Gereja Karangsaru. Kelas Bina Pranikah akan dimulai pada 4 September 2021. Pendaftaran dan keterangan lebih lanjut dapat menghubungi kantor TU Gereja. 17 Agustus 1945, Tuhan sudah mengaruniakan kemerdekaan kepada negara kita. Sebagai bagian dari bangsa Indonesia, marilah kita dengan sikap sempurna menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi Pandu ibuku. Indonesia, kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka,
merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Betapa disenangi tempat kediamanmu, ya Tuhan semesta alam. Jiwaku hancur karena merindukan pelataran-pelataran Tuhan. Hatiku dan dagingku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup. Berbahagialah orang-orang yang diam di rumahmu, yang terus-menerus memuji-muji Engkau. Berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau, yang berhasrat mengadakan ziarah. Mereka berjalan makin lama makin kuat, hendak menghadap Allah di Sion. Sebab Tuhan Allah adalah matahari dan perisai, kasih dan kemuliaan Ia berikan. Ia tidak menahan kebaikan dari orang yang hidup tidak bercela. Kasih Allah pengikatnya bagi kita umatnya, kita disatukan oleh Roh Allah, kita satu di dalamnya. Ibadah ini berlangsung dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Umat kekasih Tuhan, ulang tahun Gereja Kristen Indonesia hari ini kita rayakan masih dalam situasi pandemi yang penuh keterbatasan. Ibadah tatap muka, aktivitas gerejawi, dan kegiatan sosial kemasyarakatan dilakukan secara terbatas. Di satu sisi, keterbatasan dapat menantang kita menjadi lebih kreatif dan inovatif. Di sisi lain, keterbatasan dapat juga membuat kita menjadi pasif dan apatis. Apakah kehidupan bergereja kita di masa ini diwarnai dengan kreativitas dan inovasi? Tidak berhenti untuk terus berderap dalam karya dan kasih? Ataukah kehidupan bergereja menjadi redup dan dingin? Marilah kita mengakui kelemahan dan kegagalan kita di hadapan Tuhan, seraya bertanya kepada diri sendiri, sudahkah yang terbaik kuberikan kepada Yesus Tuhanku? Yesus Tuhanku,
terbaik dariku. Berapa yang terhilang telah ku cari, dan ku lepaskan yang terbelenggu. Sudahkah yang terbaik ku beri kepada Yesus Tuhanku? Begitu banyak waktu yang terluang, sedikitku beri baginya. Sebab kurang kasihku pada Yesus, mungkinkah hancur pula hatinya? Berapa yang terhilang telah ku cari, dan ku lepaskan yang terbelenggu. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku? Perhatikan kasih sesama, atau ku biarkan tegar? Ku patut mengantarnya pada Kristus, dan kasih Tuhan harus ku sebar. Berapa yang terhilang telah ku cari, yang terbelenggu. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku? Marilah kita berdoa. Bapa Surgawi, ketika pandemi datang, kami hidup dalam keterbatasan. Namun tidak ada yang dapat membatasi kasih-Mu kepada kami. Pemeliharaan-Mu, penyertaan-Mu, dan penguatan yang daripada-Mu tetap kami rasakan. Kami sadar bahwa keterbatasan seharusnya tidak menjadi alasan bagi kami untuk tetap rindu bersekutu walaupun secara online. Keterbatasan bukanlah alasan untuk kami tidak berkarya di gereja maupun di tengah masyarakat. Namun demikian kami mengakui bahwa keterbatasan kerap membuat kami tidak lagi berdelap dalam karya dan kasih. Ampunilah kami jika kami menjadi malas berbakti, jika kami menjadi enggan melayani, jika kami menjadi berhenti mengasihi. Mampukanlah kami sebagai gereja-Mu untuk tetap rindu bersekutu, tetap berderap bersama dalam melayani dan mengasihi. Inilah pengakuan dan permohonan yang kami naikkan dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Lama dalam jurang, ku panjat dindingnya terjal. Dunia yang kan binasa memerlukan berita kasih Allah yang kekal. Berapa yang terhilang telah ku cari, dan ku lepaskan yang terbelenggu. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku? Berita pengampunan diberikan bagi setiap kita yang dengan sepenuh hati mengaku dosa
dan mengharapkan kasih serta anugerah Tuhan. Di dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat 16, 19 dan 21 tertulis demikian. Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita, dan perintah ini kita terima dari dia. Barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Damai Kristus bagimu. Damai Kristus bagimu juga. Dalam roh Yesus Kristus kita satu tetap. Dalam roh Yesus Kristus kita satu tetap. Mendoakan semua jadi satu gelap. Biar dunia tahu bahwa kita muridnya. Dalam kasih tubuh Kristus yang besar. Kita jalan bersama bergandengan erat. Kita jalan bersama bergandengan erat. Menyiarkan berita bahwa Tuhan dekat. Biar dunia tahu bahwa kita muridnya. Dalam kasih tubuh Kristus yang besar. Kita bahu-membahu melayani terus. Kita bahu-membahu melayani terus. Kita saling membela dalam kasih kudus. Biar dunia tahu bahwa kita muridnya. Dalam kasih tubuh Kristus yang besar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita persiapkan hati kita untuk mendengar firman-Nya. Kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur karena hari-hari kehidupan yang sulit tetap Tuhan sertai. Di tengah segala keterbatasan yang kami jalani, Tuhan tetap memberikan kami pengharapan dan kasih setia. Kami bersyukur ketika kami boleh merayakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76. Kami juga bersyukur kalau hari ini kami merayakan hari ulang tahun GKI ke-33. Tuhan hadirlah, berkatilah ketika kami mendengar suaramu, ketika kami belajar ketetapanmu, mampukan kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman, sehingga keberadaan setiap kami, terutama GKI, boleh memancarkan sinar Kristus, boleh memancarkan terang Kristus, dan keberadaan GKI dimanapun kami ada, sungguh menjadi berkat bagi sesama. Ini kami Tuhan, kami siap mendengar sabdamu, berbicaralah di dalam nama Yesus. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan membaca dari kitab Yosua pasal 24 ayat 1 dan 2, dilanjutkan ayat 14 sampai 18. Kitab Yosua pasal 24 ayat 1 dan 2, dilanjutkan ayat 14 sampai 18 demikian. Kemudian Yosua mengumpulkan semua suku orang Israel di Sikem. Dipanggilnya para tua-tua orang Israel, para kepalanya, para hakimnya dan para pengatur pasukannya. Lalu mereka berdiri di hadapan Allah. Berkatalah Yosua kepada seluruh bangsa itu, beginilah firman Tuhan Allah Israel. Dahulu kala di seberang sungai Efrat, disitulah diam nenek moyangmu, yakni Terah, ayah Abraham dan ayah Nahor, dan mereka beribadah kepada Allah lain. Ayat 14. Oleh sebab itu, takutlah akan Tuhan, dan beribadalah kepadanya dengan tulus, ikhlas, dan setia. Jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di sebelah sungai Efrat dan di Mesir, dan beribadalah kepada Tuhan. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah
pada hari ini, kepada siapa kamu akan beribadah? Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini? Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Lalu bangsa itu menjawab, jauhlah daripada kami meninggalkan Tuhan untuk beribadah kepada Allah lain. Sebab Tuhan Allah kita, dialah yang telah menuntun kita dan nenek moyang kita dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan, dan yang telah melakukan tanda-tanda mukjizat yang besar ini di depan mata kita sendiri. Dan yang telah melindungi kita sepanjang jalan yang kita tempuh dan di antara semua bangsa yang kita lalui. Tuhan menghalau semua bangsa dan orang Amori, penduduk negeri ini dari depan kita. Kami pun akan beribadah kepada Tuhan, sebab dialah Allah kita. Demikianlah sabda Tuhan, berbahagialah setiap kita yang mendengar dan yang melaksanakannya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya mulai pemberitaan firman ini dengan menunjukkan satu foto. Apakah saudara-saudara tahu foto siapa ini? Apakah mirip dengan saya? Jika saudara ragu-ragu atau tidak tahu, bagaimana kalau saya tampilkan foto beliau yang lain? Ada yang tahu? Atau kenal? Ya, benar. Beliau adalah Bapak Yakobus Busono, pemilik PT Pura Group. Beliau baru saja menerima bintang Mahaputra Nararia yang langsung diberikan oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara pada 12 Agustus 2021 yang lalu. Berita sukacita yang masih hangat. Apa itu bintang Mahaputra Nararia? Mengutip situs Kementerian Sekretariat Negara, menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2010, bintang Mahaputra Nararia merupakan salah satu kelas dalam tanda kehormatan bintang Mahaputra. Bintang Mahaputra merupakan tanda kehormatan tertinggi setelah tanda kehormatan bintang Republik Indonesia. Syarat khusus untuk memperoleh tanda kehormatan bintang Mahaputra adalah, yang pertama, berjasa luar biasa di berbagai bidang yang bermanfaat bagi kemajuan, kesejahteraan, dan kemakmuran bangsa dan negara. Yang kedua, pengabdian dan pengorbanannya di bidang sosial politik, ekonomi, hukum, budaya, ilmu pengetahuan, teknologi, dan beberapa bidang lain yang besar manfaatnya bagi bangsa dan negara. Ketiga, dharma bakti dan jasanya diakui secara luas di tingkat nasional dan internasional. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasih Tuhan, sebuah pencapaian yang membanggakan dan sangat luar biasa. Perlu diketahui, Bapak Yakobus Busono bukan orang asing bagi GKI Karangsaru. Karena waktu beliau ada di Semarang, pasti beribadah di GKI Karangsaru. Ketika saya meminta izin kepada beliau untuk saya jadikan ilustrasi khotbah saya, beliau berkata demikian, kalau memang bisa memuliakan Tuhan, silakan saja. Yang terpenting harus bisa memuliakan Tuhan Yesus, itu saja. Dalam prolog bukunya Think Big, Start Small, beliau menyatakan, perusahaan ini milik Tuhan, yang dititipkan kepada saya, bukan milik saya. Saudara-saudara, kedua pernyataan di atas memperlihatkan bahwa beliau berkarya luar biasa bagi sesama untuk kemuliaan nama Tuhan. Itulah semestinya yang juga menjadi panggilan buat kita semua. Barangkali memang tidak
seperti apa yang diraih oleh Bapak Yakobus Pusono, tetapi hidup dalam persekutuan dengan Kristus, menebar kasih dan berkarya terbaik buat sesama adalah tugas panggilan kita semua. Tentunya sesuai kapasitas masing-masing kita harus berkarya dan memuliakan Tuhan. Itu intinya. Saudara-saudara, jika kita bicara GKI, menurut saudara ini, GKI itu gereja kecil atau gereja besar? Kita sering kali saudara-saudara tidak menyadari bahwa Tuhan memberikan potensi dan sumber daya yang besar kepada GKI. Saat ini ada 230 jemaat GKI dari Batam sampai Bali dengan jumlah anggota jemaat sekitar 263.688 orang per tahun 2020. Besar atau kecil? Gereja Kristen Indonesia bukan gereja kecil, saudara-saudara, dan memiliki sejarah panjang dalam perjalanan pelayanannya. Ada GKI yang umurnya sudah lebih dari 90 tahun. GKI Karang Saru saja, gereja yang kita cintai ini, sudah 86 tahun. Perjalanan penyatuan yang kita rayakan hari ini sebagai GKI juga sudah menjalani usia 33 tahun. Sebuah perjalanan pelayanan yang panjang, sebuah perjalanan yang matang, dan kita tahu benar bahwa di dalam jejak-jejak kiprah-kiprah yang dilakukan GKI, Tuhan senantiasa beserta sampai dengan hari ini. Oleh karena itu, dalam merayakan hari ulang tahun GKI ke-33, kita perlu mencermati bahkan melaksanakan firman Tuhan yang kita baca di dalam kitab Yosua pasal 24 ayat 1 sampai 2 ayat 14 sampai 18. Perikop Yosua 24, Bapak Ibu Saudara, mencatat upaya Yosua untuk mengingatkan dan menegaskan kepada seluruh Israel akan karya Allah yang luar biasa kepada mereka, serta seruan untuk selalu setia beribadah kepada Allah. Diawali ketika Allah mengambil Abraham, memilihnya beserta keturunannya menjadi umat pilihan Allah. Yosua mengingatkan mereka tentang peristiwa keluarnya bangsa Israel dari Mesir dan keberhasilan menduduki tanah Kanaan sebagai tanah perjanjian. Yosua menantang mereka untuk tetap beribadah kepada Allah Israel dan mengikat perjanjian dengan mereka di Sikem. Mengapa Yosua melakukan ini? Mengapa di akhir kehidupan Yosua, ia punya sebuah itikad, ia punya sebuah gagasan untuk mengumpulkan mereka, menyerukan bahkan menantang mereka untuk tetap beribadah kepada Allah Israel? Saya melihat bahwa Yosua paham akan tantangan serius yang dihadapi suku-suku Israel di tanah pusaka mereka. Ketika mereka mendapat bagian tanah, maka di sana tetap berdiam orang-orang asing, bangsa-bangsa asing yang selama ini menyembah Baal, menyembah allah-allah lain. Disitulah Yosua melihat sebuah tantangan, Yosua melihat sebuah ancaman. Oleh karena itu, ia mengingatkan supaya umat Israel di tanah mereka masing-masing yang diberikan Tuhan itu, mereka mengingat apa yang Tuhan sudah kerjakan. Mereka mengingat apa yang Tuhan sudah lakukan dan mereka tetap setia beribadah kepada Allah. Jika tidak setia dan tidak menepati perintah Tuhan, mereka tergiur godaan bangsa-bangsa asing di tengah-tengah mereka, maka Allah akan menghukum mereka. Yosua di penghujung hidupnya membekali bangsa Israel dengan perjanjian untuk selalu setia dan beribadah kepada Allah Israel. Seruan dan ketegasan Yosua agar bangsa Israel setia serta selalu beribadah kepada Allah Israel yang diharapkan terwujud dalam keseharian mereka merupakan perintah yang penting dan wajib dilaksanakan oleh seluruh gereja Kristen Indonesia di masa kini. Ini pun menjadi sebuah perintah yang penting bagi kita sebagai GKI. Bahwa kita menghadapi ancaman, kita menghadapi tantangan, kita menghadapi pergumulan dan godaan dunia.
Namun GKI perlu melihat apa yang Tuhan sudah kerjakan. GKI terus melihat, GKI terus mengingat apa yang Tuhan sudah lakukan sampai sejauh ini. Meskipun semuanya masih belum sempurna. Meskipun semuanya masih perlu untuk terus dibenahi dan diperbaiki. Namun apa yang sudah dialami GKI sampai hari ini, merayakan hari ulang tahunnya ke-33 tahun. Itu semua karena karya kasih setia Tuhan. Seluruh GKI dipanggil untuk selalu setia dan membangun persekutuan yang intim seperti yang Tuhan Yesus kehendaki. Meskipun di masa pandemi yang serba terbatas, di mana ibadah masih secara online, tetap selalu mempersiapkan diri dengan baik dan berupaya mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Kita tidak mengeluh. Kita tidak menganggap semuanya ini menjadi penghambat kita untuk datang kepada Tuhan. Ini adalah sebuah tantangan. Bahkan kita berupaya untuk mengalami Tuhan di dalam segala keterbatasan. Anggota GKI membuka hati untuk dituntun, diubah, bahkan diperbaharui terus-menerus oleh karya Roh Kudus. Saudara-saudara, ini penting sekali. Bahwa di tengah masa yang sulit ini, kita tidak bergantung dengan kekuatan kita sendiri. Tapi bagaimana kita malah membuka hati untuk memohon, untuk menyerahkan, untuk mempersilahkan Roh Kudus menuntun hidup kita. Kasih kepada sesama semakin kita peragakan sebagai bukti kasih kita kepada Allah. Seluruh anggota Gereja Kristen Indonesia dimanapun dapat berkarya nyata bagi kemuliaan nama Tuhan. Inilah yang perlu untuk kita maknai. Inilah yang perlu untuk kita kerjakan, wujudkan di tengah rasa syukur kita merayakan hari ulang tahun GKI yang ke-33. Pertanyaannya, bagaimana cara mewujudkan tema kita berderap dalam persekutuan kasih dan karya? Yang pertama, saudara-saudara, pribadi. Bahwa tema ini dipanggil, tema ini diserukan untuk kita kerjakan, untuk kita laksanakan sebagai pribadi demi pribadi. Setiap anggota jemaat dan simpatisan GKI selalu mengingat dan percaya karya Tuhan yang besar dalam kehidupannya. Saudara, kalau ditanya, apakah saudara mengingat karya Tuhan dalam hidup kita? Kalau hari ini saya tanya kepada saudara, apakah saudara bisa bersyukur akan kasih yang Tuhan anugerahkan kepada kita? Apakah saudara bisa mengingat apa yang Tuhan lakukan sehingga kita sungguh-sungguh mengalami rasa syukur yang besar karena Tuhan tolong kita? Masihkah kita ingat karya Tuhan di dalam hidup ini? Atau kita masih terus bersungut-sungut mengeluh dan kita melupakan apa yang menjadi kebaikan Tuhan dalam hidup kita? Kita wajib selalu setia beribadah dan berupaya membangun kedekatan dengan Tuhan. Saya melayani remaja pemuda. Ada beberapa teman-teman remaja pemuda yang mengatakan bahwa masa pandemi ini tidak membuat mereka merasakan kehadiran Tuhan. Iya, ini pun juga kita rasakan. Namun bagaimana kita tetap berupaya, bagaimana kita tetap berusaha untuk mendekat Tuhan dan mengalaminya. Bagaimana kita mempersiapkan diri beribadah dan mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Kita tetap memperagakan kasih dan terus berkarya di tengah tantangan zaman ini. Masa pandemi ini memang berdampak berat bagi semua orang. Tetapi orang-orang Kristen wajib berpengharapan kepada Tuhan. Bahkan bisa menciptakan peluang dan menjadi kesaksian bagi kemuliaan nama Tuhan. Orang lain melihat bahwa kita punya cara hidup dan semangat yang berbeda. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, Gracia Poli menjadi buah bibir dan viral setelah mendapatkan medali emas Olimpiade 2020 yang lalu. Berpasangan dengan Apriani Rahayu di ganda putri cabang bulu tangkis. Saudara-saudara tentu juga merasakan kebanggaan ini. Prestasi mereka menjadi kado spesial hari ulang tahun kemerdekaan RI ke-76. Apakah Gracia Poli dengan mudah menjadi bintang seperti sekarang?
dalam wawancara dengan judul This is my story yang diunggah di awal tahun 2019. Gracia Poli pernah mengalami masa-masa berat yang ia alami. Misalnya ketika ia didiskualifikasi di Olimpiade London 2012 dan mengalami beberapa kali cedera. Bahkan dia dikatakan sudah habis karena memang atlet itu sangat dibatasi oleh usia. Bahkan dikatakan investasi yang dilakukan selama ini sia-sia saja. Bapak Ibu, pernahkah kita merasakan keterpurukan? Pernahkah kita merasakan situasi yang sangat mengecewakan dalam hidup kita? Tetapi di tengah rasa keterpurukan itu, di tengah rasa sedih, rasa kecewa itu, Gracia datang kepada Tuhan. Dan ia disemangati bahwa ia belum habis. Gracia kembali bersemangat untuk berlatih dan memberikan yang terbaik. Ini yang terjadi. Sebuah prestasi yang membuat Indonesia tetap dibanggakan di kancah internasional. Masa berat bisa dilewati bahkan menjadi berkat. Saudara, ada banyak hal berat yang kita alami hari ini. Namun mampukah kita dan punyakah semangat bagi kita untuk membuat yang berat itu bisa menjadi berkat? Ada beberapa tokoh berbagai profesi yang bisa menjadi teladan dalam karya pribadi. Ketika mereka bersekutu dengan Tuhan, menebar kasih, berkarya bagi sesama dan memuliakan nama Tuhan. Saya bisa sebutkan misalnya almarhum Pendeta Eka Dharma Putra, Pendeta GKI yang dalam kehidupannya berkarya bagi gerakan ekumene dan juga dialog antar iman. Ia memberikan gagasan idenya bagi gereja dan bagi bangsa. Kita mengenal Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo, Bapak Yakobus Pusono yang tadi saya sampaikan, Gracia Poli, dan mungkin Bapak Ibu Saudara bisa menambahkan dengan nama-nama yang lain. Kita pun bisa dengan saling berkirim masakan, tetap berkomunikasi untuk saling menguatkan dan mendoakan. Ada hal-hal besar yang Tuhan izinkan untuk kita bisa lakukan. Namun ada hal-hal sederhana, hal-hal yang seolah-olah kecil. Namun kalau kita lakukan dengan kasih yang besar, akan dipakai Tuhan menjadi luar biasa. Hari ini Bapak Ibu Saudara, sebagai warga GKI, mari kita dipanggil untuk memperagakan kasih, karya, karena kita memiliki persekutuan yang erat dengan Tuhan. Kita dipanggil untuk menjadi saksi di tengah situasi yang sulit ini. Yang kedua adalah komunal. Komunal, GKI di semua lingkupnya, baik lingkup jemaat klasis, sinode wilayah, dan sinode, wajib berperan untuk mewujudkan tema berderap dalam persekutuan, kasih, dan karya secara komunal. Ketika setiap GKI mau bersinergi, maka akan dihasilkan dampak yang lebih besar dan kuat. GKI memiliki keunggulan dan potensi yang baik, di mana keberadaannya dapat dirasakan oleh sekitarnya. Misalnya, berbicara berderap dalam persekutuan. Di GKI Karangsaru, Bapak Ibu Saudara, di tengah masa pandemi yang sulit, ketika interaksi dan komunikasi kita ini terbatas, bahkan tadi saya bicara dengan Penatua Lani bahwa rasanya rindu banget. Sudah bosan kita ini sendirian, kepengen berjumpa dengan sesama, kepengen bisa berinteraksi seperti sebelum masa pandemi. Di tengah masa yang seperti ini, GKI Karangsaru tetap mencoba untuk membuat kegiatan-kegiatan yang kita bisa nikmati. Kita punya PA di tiap awal bulan, setiap hari Kamis pertama. Kita juga punya doa malam yang kita selenggarakan Kamis, setiap hari Kamis jam 9 malam. Di situ kita bisa berjumpa dengan rekan-rekan kita. Kita bisa menyapa, namun sekaligus kita sama-sama berdoa. Dan juga kebaktian-kebaktian kategorial, komisi anak, remaja, pemuda, lansia. Kita mencoba untuk tetap dalam situasi yang sulit mengarahkan hati fokus untuk bersekutu dengan Kristus.
keterbatasan dalam menyajikan kebaktian atau kegiatan-kegiatan gerejawi, jemaat-jemaat GKI yang punya sumber daya dan mumpuni bisa sharing, bisa berbagi, bisa menolong jemaat-jemaat GKI yang kecil dan terbatas. Kebutuhan sarana dan prasarana sekalipun, ketika mereka membutuhkan sarana prasarana dalam memproduksi acara-acara di media sosial, dapat didukung oleh jemaat GKI yang kuat. Inilah waktunya kita berderap dalam persekutuan. Apa yang kita bisa kerjakan, apa yang kita bisa sinergikan. Berderap dalam kasih. Inilah yang perlu untuk kita peragakan di tengah masa sulit ini. Bagaimana kita menjadi gereja yang bisa dirasakan kehadirannya. Baik di dalam kalangan internal ataupun di dalam lingkup eksternal. Sinergi antara GKI di semua lingkup menjadi bukti adanya kasih yang kuat. GKI saling memperhatikan dan bekerja sama dalam menghadirkan kasih Kristus di jemaat itu sendiri atau dimanapun dibutuhkan. Kasih menjadi bagian yang penting. Ketika kita punya kasih, maka kita punya banyak ide gagasan untuk diwujudkan. Berderap dalam karya. Bapak, Ibu, Saudara, inilah yang patut untuk kita syukuri. GKI merupakan gereja yang berpengalaman dalam karya nyata. Ada banyak GKI yang memiliki yayasan di bidang pendidikan dan kesehatan. Ini sangat berdaya guna dalam karya bagi kebaikan dan sumbangsih bagi negara yang kita cintai. GKI punya gerakan kemanusiaan Indonesia yang lebih mengarah di bidang kebencanaan dan yang lain. GKI Karangsaru sendiri, Bapak Ibu Saudara, gereja kita punya 6 yayasan. Ada YSKI dan YPP Dian Wacana di bidang pendidikan. Ada Panti Asuhan Kristen Unike. Ada Klinik Pratama Siloam dalam bidang kesehatan. Wisma Lansia Maria Martha dan pelayanan kematian Arimatea. Bapak Ibu Saudara, karya nyata itu menjadi sebuah hal yang sudah kita lakukan selama puluhan tahun. Oleh karena itu ketika kita diingatkan kembali, ketika kita didorong lagi, ketika kita disemangati, mari biarlah sungguh-sungguh nyata kita berderap dalam persekutuan kasih dan karya. Masa pandemi dan tantangan ke depan perlu membawa gereja Kristen Indonesia dalam semua lingkup untuk lebih erat bersekutu, murni dalam kasih dan kaya dalam karya. Selamat ulang tahun GKI ke-33. Semakin berderap dalam persekutuan, kasih dan karya. Amin. Marilah dengan berdiri, dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak dara Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita masuk dalam doa-doa syafaat kita. Kita akan berdoa bagi kebersamaan dalam Sinode GKI.
penanganan COVID-19, jemaat yang sakit, jemaat yang terdampak pandemi, panitia bulan keluarga dan panitia Natal GKI Karangsaru. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami datang di hadapan-Mu, kami bersyukur Tuhan untuk kasih setia Tuhan. Dan biarlah kami mengingat apa yang terjadi dalam sejarah Israel. Yosua sudah waspada. Yosua sudah memerintahkan supaya umat Israel setia kepada Allah. Namun pada generasi-generasi berikutnya, mereka menjadi bangsa yang seolah-olah tidak mengenal Allah. Oleh karena itu, tolong kami di dalam kebersamaan kami sebagai GKI, sebuah perjuangan yang panjang, dan kami tahu itu terselenggara karena kasih setia Tuhan. Ajarlah kami semua untuk bersinergi, berderap bersama, dan kami mengingat akan kasih setia Tuhan, sehingga kami tidak pernah meninggalkan Tuhan. Kami tidak hidup dengan hikmat kami manusia yang terbatas, tetapi dalam segala kebijakan yang diambil, kami senantiasa berdasar hikmat Allah. Kami berdoa untuk penanganan COVID-19. Tuhan, berkatilah untuk pemerintah kami, Presiden Jokowi, Wakil Presiden Kiai Haji Maruf Amin, beserta dengan segala jajaran, TNI, Polri, tolong Tuhan kebijakan-kebijakan yang diambil sungguh dimampukan untuk meredam, bahkan terus membawa kebaikan. Masa pandemi COVID-19 akan segera berlalu dari negeri kami. Kami merindukan vaksinasi berjalan dengan lancar, segala sesuatunya diberkati, dan kami percaya negeri ini akan dipulihkan oleh Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk jemaat-jemaat yang sakit, baik sakit karena COVID ataupun sakit yang lain. Bila di tengah masa sulit mereka, masa sakit mereka, mereka tetap mengarahkan hati pandang mereka kepada Tuhan. Mereka tetap percaya kasih setia Tuhan yang tidak pernah berkesudahan. Dan dengan keyakinan kepercayaan itu, maka mereka akan dipulihkan dan disembuhkan. Mereka percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Kami juga berdoa untuk jemaat-jemaat yang terdampak masa pandemi ini. Masalah keuangan, masalah ekonomi, pekerjaan, bahkan rumah tangga. Tolong Tuhan, Kau yang hadir tengah-tengah mereka, semangati, berikan pengharapan supaya umat Tuhan tidak hidup dalam dosa, tidak meninggalkan Tuhan dan berjalan dengan cara mereka, menghalalkan segala cara. Namun mereka ingat bahwa Tuhan mampu dengan caranya yang ajaib menolong. Oleh karena itu kami semua, jemaat yang terdampak, senantiasa sabar dan berpengharapan. Punya iman yang kokoh kuat di dalam Tuhan. Bahkan mampukan kami di masa sulit untuk menjadi kesaksian bagi kemuliaan nama Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk panitia bulan keluarga dan panitia Natal GKI Karangsaru. Waktu bergulir demikian cepat. Kami akan sampai pada penghujung tahun 2021. Biarlah Tuhan yang menolong panitia bulan keluarga, panitia Natal, orang-orangnya dipilih oleh Tuhan sendiri, dipanggil dan diutus oleh Tuhan. Sehingga di masa yang sulit ini kami semua diberikan pengharapan. Kami hidup dalam iman dan kami boleh memperagakan kasih dimanapun kami berada. Berkati Tuhan supaya bulan keluarga dan Natal yang diselenggarakan membawa pengharapan dan sukacita. Kami bersyukur untuk kasih-Mu, kami bersyukur untuk kebaikan-Mu, dan biarlah hari-hari kehidupan yang kami jalani senantiasa kami syukuri. Inilah doa kami Tuhan, yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat hidup kami, yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Umat Tuhan, firman Tuhan mengingatkan kita untuk selalu bersyukur kepada Tuhan di setiap waktu, dalam segala kondisi dan situasi. Karena kebaikan Tuhan kepada kita juga terus Ia berikan dalam setiap keadaan. Pemazmur dalam Mazmur 107 ayat 1 berseru, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya.
Marilah kita ungkapan syukur kita dalam persembahan syukur. Persembahan syukur dapat diberikan dengan memasukkan ke kotak persembahan yang ada di pelataran Gedung Maranatha, melalui rekening GKI Karangsaru Semarang, atau melalui QRIS GKI Karangsaru. Marilah kita bawa kepada Tuhan persembahan syukur yang telah kita persiapkan. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur atas berkat dan penyertaan Tuhan sepanjang hari-hari hidup kami. Kami juga bersyukur pada hari ini kami telah mendengarkan sebagian firman-Mu. Biarlah firman ini dapat tertanam di setiap hati kami masing-masing dan menjadi kekuatan bagi kami dalam menjalankan kehidupan kami sehari-hari. Kami unjukkan persembahan kami ke hadapan Tuhan. Mohon Tuhan mengkuduskan dan menyucikan. Kami juga memohon penyertaan Tuhan bagi pengelola, agar persembahan ini menjadi berkat untuk pekerjaan Tuhan melalui gereja-Mu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bergeraklah satu, bertegaklah kamu, junjunglah panggilannya, perjuangkan kasihnya, bergandengan erat, rintanganmu berat, tuk masuk. Bersatulah teguh, hai seluruh gereja Kristen Indonesia. Majulah serentak dengan berdoa berkarya dalam hidup semesta dengan iman teguh kerahkan dayamu kebenaran wujudkan demi sesamamu kepala gerejanya rohnya pun tetap membimbing umatnya berbarislah utuh bersatulah teguh hai seluruh gereja Kristen Marilah berderap satu dalam menjalin persekutuan di Gereja Kristen Indonesia. Kiranya kasih Allah mempersatukan kita. Marilah berderap satu dalam mengasihi Allah dan sesama. Kiranya anugerah Yesus Kristus mengobarkan kasih di hati kita. Marilah berderap satu dalam berkarya bagi dunia. Kiranya penyertaan Roh Kudus memberanikan kita berkarya. Terimalah berkat Tuhan. Allah damai sejahtera, kiranya memperlengkapi kamu dengan segala yang baik,
untuk melakukan kehendak-Nya dan mengerjakan di dalam kita apa yang berkenan kepada-Nya oleh Yesus Kristus. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita bersyukur bahwa hari ini kita merayakan hari ulang tahun Gereja Kristen Indonesia yang ke-33. Ulang tahun menandakan sebuah gerakan. Gerakan itu bukti dari kehidupan. Meskipun orang biasanya membayangkan untuk manusia, bahwa gerakan itu seperti sebuah garis yang makin menanjak, makin tinggi, dan bahwa pada titik tertentu ada kemapanan. Jadi kalau orang sudah mencapai banyak hal, disebut sudah mapan, seakan-akan sudah selesai. Tapi adakah hidup yang benar-benar mapan? Apalagi di zaman sekarang di mana perubahan-perubahan begitu cepat terjadi, perlu selalu kan melakukan improvisasi, bahkan siap untuk berubah, namanya adaptif terhadap keadaan yang berubah. Ya, orang juga bisa saja memulai sesuatu yang baru di usia yang relatif tua. Bisa mulai kuliah di usia 60-70 tahun. Mulai bisnis setelah pensiun. Ada banyak hal baru yang bisa dilakukan orang tanpa mengenal usia. Saudara-saudara, gerakan yang seperti ini bukankah mengingatkan kita juga akan Tuhan? Tuhan yang terus berkarya. Dan Tuhan tidak pernah menjadi terlalu tua untuk berkarya. Dan di dalam melakukan karyanya itu, banyak hal-hal baru juga yang dihasilkan, yang ditemui oleh Tuhan sendiri, sebagaimana sampai dengan sekarang kita mengalaminya. Jadi kalau kita hidup di zaman komputer, di zaman digital seperti sekarang, kita tahu bahwa di zaman seperti ini juga Tuhan masih berkarya.
Oleh sebab itu tugas kita sebagai gereja dalam hikmat saya ada dua. Yang pertama adalah bahwa kita ikut serta di dalam penciptaan yang Tuhan lakukan. Dan itu berarti bergerak terus, tidak pernah berhenti. Nah, yang kedua adalah bahwa kita menjadi saksi bahwa Tuhan itu terus-menerus bekerja. Ya, kita memang membaca di Alkitab Tuhan mencipta itu pada awal dunia ini. Tapi Alkitab juga menceritakan bahwa Tuhan terus bekerja setelahnya. Dan kita juga sebagai orang beriman meyakini sampai dengan sekarang ini pun Tuhan terus bekerja. Nah, bekerja bagi Tuhan adalah mencipta, berkreasi, menghasilkan sesuatu yang baru, memperbaiki yang rusak atau yang berhenti. Nah, dengan begitu maka ketika Tuhan mencipta, bekerja, ada pengharapan bahwa sesuatu itu tidak boleh berhenti, tidak boleh dibiarkan dalam keadaan mati atau rusak. Perlu diperbaiki, perlu diperbarui. Kata pengharapan itu sendiri sudah mencerminkan adanya tantangan, adanya kesulitan, adanya hambatan. Maka berharap berarti tidak berhenti di tengah kesulitan, hambatan, tantangan yang ada, mencari jalan, berkreasi secara kreatif untuk mengatasi kesulitan-kesulitan yang ada. Sekaligus juga karena kita tahu bahwa bekerja bagi Tuhan tidak sendiri, Dia melibatkan manusia, bahkan alam semesta, dan semua penciptaan itu adalah hasil kolaborasi antara Tuhan dan makhluk-makhluk yang Dia ciptakan, maka terus bekerja tidak menyerah itu sama dengan mengupayakan kerjasama, kolaborasi antar berbagai pihak. Nah, gerakan yang seperti inilah yang kita hidupi sampai dengan sekarang. Di dalam batasan sebagai gereja, kita melihat bahwa gerakan penyatuan ini tidak berhenti sampai dengan antar GKI saja. Gerakan ini harusnya makin meluas dengan gereja-gereja lain yang kita sebut dengan gereja gerakan ekumene. Tetapi ekumene di masa sekarang ini juga tidak dapat dibatasi hanya ekumene manusia. Harus merupakan juga ekumene yang melibatkan alam semesta, makhluk-makhluk bukan manusia. Seluas penciptaan oleh Tuhan itulah, demikian pula gerakan ekumene yang perlu kita lakukan. Maka kiranya di ulang tahun yang ke-33 ini, semangat kita untuk berkolaborasi tidak dihentikan oleh kesulitan dan hambatan yang ada. Tidak ada kata menyerah, tidak ada kata bubar, jalan sendiri-sendiri. Sebaliknya, justru makin bersemangat untuk merangkul semua pihak dan menyadari tentang keterlibatan dari banyak pihak dalam kehidupan bersama kita. Gerakan yang seperti ini tidak mungkin tidak ditujukan untuk kepentingan bersama, bukan untuk kepentingan diri kita sendiri. Kiranya dunia ini makin dibuat menjadi baik oleh karena gerakan seperti ini dan upaya kita untuk menularkan semangat yang seperti ini dapat disambut oleh banyak pihak, gereja-gereja maupun masyarakat secara luas, bahkan alam semesta ini. Biarlah kita selalu menjadi berkat oleh karena kita sudah banyak menerima berkat daripada Tuhan, kita belajar untuk seperti Tuhan, menjadi berkat bagi semesta.